Kalian bisa lihat sendiri betapa ekspresinya kucing ini dengan kegalauan dia kali ya. Dia ngeliatin atas itu tuh, nggak tahu dia ngeliatin atas apa gitu. Yang jelas Denny kayaknya sih lagi nunggu makanan. Sepertinya segitu. Saya coba deketin. Sayangkung, uap tuh, kelihatan nggak uapnya? Dia ini sebenarnya ganteng sih, tuh mukanya tuh, lucu banget mukanya tuh. Kenapa sih ganteng? Ngereket. Kenapa kamu nungguin di sini? Hah? Kenapa kamu nggak ke pasar? Pasar kan banyak makanan sayang. Enggak sayang ya, jalan-jalan juga banyak orang-orang baik ya, iya enggak? Kamu udah belum dapat makan pagi ini? Belum dapat makan pagi ini? Belum ya? Ya alhamdulillah kita ketemu sayang ya, akhirnya kamu dapat makan. Kayaknya ada 2 hari ini enggak makan-makan. Ya dia enggak terlalu kurus banget sih, tapi dia dari jalan ini dan itu ada orang lihatin saya. Ya di sana enggak tahu dia ngapain, lagi mantauin saya kali. Ya enggak apa-apa lah. Ya nggak sih, kita kan bukan mau berbuat jahat teman, ya nggak, biarin aja orang mau lihat-liatin, mungkin dia ngefans kali ya, ya nggak meng, ini jangan diacak-acakin dong, udah habisin dulu, tuh kan, jadi kalau kita ngasihnya kebanyakan, takut nggak habis, jadi mubazir ya, terbuang, tapi kalau kita ngasihnya dikit-dikit, yang penting dihabis gitu kan, alhamdulillah gitu kan, nggak terbuang. Mubazir, karena mencari makanan ini kita harus beli ya kan, mencari uangnya pun memang kita penuh perjuangan, jadi jangan sampai kucing-kucing makannya itu acak-acakan seperti ini nih. Mundur-mundur sayang, tidur mulu kamu. Makan enggak? Nih. Siapin dulu ya. Seng. Nih. Meng. Nih, Seng. Nih. Yang. Nih. Mam enggak? Ngobrol-brol bobo. Emang kucing kan gitu tuh. Oh, bangun tuh. Giliran saya mau ngeluarin makan aja bangun dia. Nih, Seng. Nih, sebelah sini ya. Nih. Nih. Kamu dari tadi nungguin. Ini kucing, kayaknya memang dia tinggal di sini karena udah 2 kali sama ini teman-teman saya ketemu dia di sini. Memang biasanya kayak memang dia di sini sih tinggalnya. Jadi rumah ini, jadi udah jadi rumah dia. Rumahnya bagus. Enggak, maksudnya bukan rumah dia, tempat dia berteduh menunggu makanan di sini. Alhamdulillah dia ketemu lagi. Ini sayang, nih. Ini sayang, nih. Ini sayang, nih. Ini loh, denger enggak nih? Ini sayang, nih. Ini sayang, nih. Kamu kenapa kabur, Seng, nih? Sini, nih. Nih. Sini, Seng. Sini. Mam, nih. Nih. Nih, sini. Iya, kenapa kamu kabur? Sini jangan takut, nih. Nih, sini, Seng. Nih. Sini, Seng. Aku siapin. Siapin ya. Aku siapin dulu, nih. Tempatnya, nih. Ntar ya, jangan takut, Seng, ya. Kamu ntar tadi keliling-keliling, kan? Cari makan, kan? Bukan cari musuh, kan? Maaf, aku aku cuma pegang aja, menandakan kalau aku tuh sayang sama kamu. Ntar aku siapin ikannya dulu ya. Nih ikannya nih, Mam. Bisin ya. Kamu lapar banget kan? Soalnya aku lihat kamu tadi perjalanan jauh ya. Sepertinya kamu emang iya perjalanan jauh. Tadi tuh dia ke daerah sana tuh. Tadi dia dari arah situ teman-teman, iya kan? Jalan keliling, pastinya dia cari mam, iya nggak? Siapa nama kamu, Seng? Ya silakan makan lagi, manja banget nih kucingnya.
Mam sini sini. Nih, mam nih, ambil, men. Nih, nih. Takut ya. Nih, ini sayang, mam. Mam, ya mam. Mam, ya udah. Takut ya. Jadi dia enggak bisa dideketin. Nanti dia makan, biarin. Nah, itu dia makan tuh. Tuh, dia makan tuh. Iya kan? Iya. Udah. Oke, saya coba. Tadi ada sebelah sini juga nih. Tadi perasaan saya lihat yang besar di sini deh. Mana ya? Mereka ada pada nungguin. Aku buat entengan. Sayang. Eh, sebelah sini aja ya. Sebelah sini ya. Sini sayang. Eh, bangun sayang. Eh, udah sore nih. Mam. Ayo, mam sore. Oke. Baik ini. Sini sayang. Eh, mam nih. Sini sayang. Eh. Eh. Sini, cepet sini. Sini. Ayo. Mam. Iya sayang. Siapin dulu ya. Nih sayang. Ya udah deket ki, sini ki. Nih. Nih. Mini sini. Min. Min. Mini nih. Min. Mam min. Ayo silakan. Dulu ya. Siapin ikannya dulu ya. Ya mam. Mam sayang. Ki ki. Kamu makannya lahap banget ya. Ntar tadi nungguin kalian ya. Ya udahlah. Yang penting kita udah ketemu, oke? Okay? Kalian yang penting sehat-sehat di sini sayang ya. Kita udah sering ketemu sayang, oke? Okay? Ya, sehat-sehat kalian di sini. Kalau ada yang jahatin kamu, bilang ya. Bilang aja. Nanti aku kesini, ya. Kalau ada yang jahat-jahatin kamu sayang ya. Sayang, doang lagi nih. Nah, manja-manja udah makan udah habisin tuh. Jangan deket-deket sama ini, nanti kalau mau dicakar lagi. Gara-gara makanan kalian ribut, ya. Yaudah, manja-manjanya ini manja banget nih. Lus-lus terus. Udah, kamu jangan deket-deket sini nih. Udah, saya maaf. Kenapa? Udah kenyang. Ambil lagi nih. Nih. Oh, datang si. Si Oyon. Oh, Yon. Si. Namanya aneh-aneh. Iya, udah makan nih. Nih, biar si Oyon. Oke. Kiki, nggak boleh. Itu biar si Oyon mam itu. Eh, bisa. Dan ini nggak boleh. Kamu ini. Ini mana punya orang di. Punya orang. Maksudnya punya kucing ini yang lain nih. Nggak kayak nggak tenang banget sih Kiki ini. Makanannya kayaknya nggak mau direbut gitu loh. Nggak mau direbut sama yang lain gitu loh. Jadi biar dia doang yang mam. Nggak boleh gitu sayang ya. Habisin. Udah, diam. Ya, minum itu. Bisin. Aus tak kamu, aus ke. Mam, udah minum. Bisin ya. Pokoknya kamu gak tenang banget sih makannya. Eh, kamu gak suka kalau makanan tuh diambil kucing lain. Gak boleh gitu dong sayang. Kamu kan punya jatah sendiri. Kamu udah kenyang? Ya udah kalau udah kenyang, biar kasih sama teman kamu aja ya. Biasaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman, apa kabar semuanya? Teman-teman sudah sehat ya. Amin, amin ya rabbal alamin. Ini saya baru pulang untuk jemput kucing yang kemarin ya, yang habis dioperasi ya, yang rahim itu sampai keluar gitu. Yeah.
Ini bekas jahitannya, kalian bisa lihat nih ya. Kalian bisa lihat untuk bekas jahitannya ya. Maaf Seng ya. Ini teman-teman mau lihat keadaan kamu sayang. Maaf Seng. Oke. Ya, oke. Udah. Jadi jangan lama-lama teman-teman. Nah, alhamdulillah saya di sini mengucapkan terima kasih banyak kepada kalian semua yang sudah ya, kepada orang baik ya, kepada orang baik yang sudah mau bantuin ya, yang mau bantuin untuk operasi dia ya. Alhamdulillah sampai saat ini sayang, sampai saat ini saya masih bertahan untuk merescue kucing, untuk melihara kucing, untuk ya, untuk menjaga kucing-kucing jalanan karena orang-orang baik ya, orang-orang baik yang sudah mau bantuin saya. Terima kasih banyak teman-teman ya. Sayang, pokoknya doain ya. Ini kucingnya mudah-mudahan ya betah di sini ya. Oke, itu sayang. Itu sayang, melas banget dia. Ya, terima kasih banyak sekali lagi untuk orang baik ya. Terima kasih banyak. Ya. Sayang ya.